Angga, balik lagi sama aku, Jendrika Siregar. Kalian ngerasa gak sih selama pandemi ini kalian tuh ekspektasinya kulit kalian makin glowing, makin bersih, makin cerah gitu kan? Tapi pada kenyataannya aku sendiri ngalamin itu malah makin kusam. Terus apa ya, kulit aku jadi lebih kering dan gak banget gitu. Padahal kan logikanya kita di rumah aja, kita ya nggak keluar-keluar gitu kan, nggak kayak seperti biasanya yang banyak kesibukan ini itu, tapi kenapa malah membuat kulit kita kusam? Nah akhirnya aku cari-cari skincare yang bisa membuat kulit aku menjadi lembab lagi, dan yang paling penting itu membuat kulit aku menjadi lebih glow up atau lebih glowing. Nah akhirnya aku nemuin serum yang benar-benar worth it banget buat aku. Dia berpengaruh besar dalam hidup aku selama 1 minggu ini. Ini dia, tadaaa. Ini tuh Garnier Sakura White Hyaluron 30 kali Dosir Serum. Tuh, cakep kan packagingnya aja. Nah di produk ini tuh dia mengandung 30 kali booster serum. Gila gak tuh? Itu se-worth it itu di kulit aku, bener-bener kalian harus coba. Nah di serum ini mereka mengklaim bahwa teksturnya itu sangat ringan dan dapat membuat kulit kalian menjadi lebih fresh dan dapat mencerahkan warna kulit kalian dalam 1 minggu. Itu lebih lengkapnya aku bakal review dari packagingnya atau boxnya ya. Nah dari boxnya itu tercantum nama mereknya, yaitu Garnier. Di bagian atasnya ada tulisan 30 kali booster serum kulit glowing merona dalam 7 hari. Terus dia juga mengklaim bahwa cocok untuk kulit sensitif loh. Nah di sampingnya terdapat gambar serum dengan informasi, yaitu adanya ekstrak sakura 30 kali hyaluron. Tuh, jadi ini bisa berpengaruh di muka kalian untuk mencerahkan. Nah di belakangnya seperti biasa ini ada ingredients, dan di bagian bawahnya itu ada cara pakainya. Terus sisinya lagi ini bagian atasnya, yaitu ada tingkatan warna tone dari yang gelap sampai yang keterang loh. Dan ini dapat kelihatan dalam waktu 7 hari. Aku udah buktiin sendiri dengan penggunaan Garnier Sakura White Hyaluron 30 kali booster serum, kulit aku jadi tampak lebih glowing. Dan di bagian sini yaitu BPOM-nya, jadi ini aman untuk kita gunakan. Nah kalau ini tampilan serumnya, termerek dari Garnier, terus ada tulisannya Sakura White Hyaluron 30 kali booster serum. Nah di bagian belakangnya itu di sini tertera 30 ml dan tanda expired. Dan botolnya ini terbuat dari kaca, dimana lebih membuat kesan elegan dan lebih berkelas gitu. Terus tutupnya itu seperti ini ya, kayak pipet gitu. Jadi bisa ditekan. Ini seperti ini, pipetnya juga kaca. Buat warna serumnya itu, dia warna pink muda, tapi nggak terlalu kelihatan. Teksturnya itu sangat kental, kalian bisa lihat sendiri. Nah sekarang aku mau buka dan aku mau sharing gimana cara pakai serum yang benar sambil kita relaksasi. Aku bakal pakai ini, aku ini terus aku tetesin. Aku suka banget wanginya tuh, gak nyengat, bener-bener soft. Kulit aku ternutrisi semuanya. Ini aku tarik dulu ke belakang. Nah aku tuh kalau misalkan pakai serum, pertama aku pijat tuh bagian dagunya dulu, terus kedua pipi. Pertama aku balurin dulu gitu ya, balurin sampai rata, terus yang jidat, kasih semua serumnya. Nah, pijitnya dari dagu ditarik ke atas gini. Nah. Nah, dari tulang pipi ini tarik ke atas.
terus jidatnya juga tarik ke atas karena buat biar dahi kalian tuh nggak berkerut gitu loh. Nah, kalian rutinin pagi dan sore karena hasilnya ini benar-benar maksimal. Tuh lihat, jadi benar-benar glowing. Aku udah pemakaian 7 hari ini dan benar-benar suka banget, suka itu sama serumnya. Aku nggak akan berpaling lagi karena benar-benar bikin aku cerah mukanya dan lembab. Wajah aku jadi lebih kenyal dan sehat. Nah, sebelah kanan ini pemakaian aku setelah 1 minggu di mana tampak lebih glowing dan kulit aku lebih lembab. Nah, buat kalian yang mau hasilnya maksimal banget, kalian cobain pakai serum yang ini plus krimnya dan tambah lagi dengan sheet masknya. Karena kalau misalnya satu paket gitu, itu hasilnya bakal bener-bener optimal banget glowingnya. Dan kalian harus coba. Kalian udah bisa beli ini di supermarket terdekat, mau itu Indomaret atau Alfamart, kalian bisa dimanapun karena ini sudah tersedia di mana aja. Nah, buat kalian jangan sampai kehabisan ini dan jangan sampai gak pernah cobain serum terbaik ini karena ini benar-benar kelihatan banget hasilnya dalam 1 minggu. Nah, makasih sudah nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe.